PSM Makassar terlihat berbeda saat ini. Pasukan Ramang sudah melengkapi kuota pemain asingnya. Kuota pemain asing ada 8. Pemain asing yang tercatat Yuran Fernando posisi back. Lalu ada Adilson Silva berposisi striker. Lalu pemain baru, winger asal Jepang Daisuke Sakai, back asal Brasil yaitu Aloisio Neto dan Victor Luiz. Lalu ada selandang asal Senegal yaitu Latir Fall. Kemudian dua striker yakni Nermin Haljeta asal Slovenia dan Tito Okolo dari Okolo. Dari 5 pemain asing baru yang didatangkan PSM Makassar sejauh ini, total market value-nya sebesar 20,8 miliar rupiah. Dua pemain yakni Nermin Haljeta dan Daisuke Sakai menjadi pemain asing baru PSM Makassar dengan market value tertinggi. Keduanya sama-sama memiliki market value 5,21 miliar rupiah. Di bawah Nermin Haljeta dan Daisuke Sakai adalah Latir Fall dengan market value 4,35 miliar rupiah. Kemudian disusul Victor Luiz 3,48 miliar rupiah. Lalu ada Aloisio Neto 2,61 miliar rupiah.